Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadzal yaum sanwasil ad-dars al-yaum fi qism an-nahwi tahta al-mawdu' sara. Ma huwa at-ta'rif lil kalimah sara? Sara bermakna menjadi. Sara adalah berperanan seperti kana wa akhawatuha, iaitu berfungsi merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya. Maka antara syaratnya ialah mesti jumlah ismiyah. Maka tidak boleh dibuat sara itu di dalam jumlah fi'liyah. Seterusnya bersama-sama kita lihat contoh. Misal, At-talibu mujtahidun. Ini adalah jumlah ismiyah. Apabila masuk sahaja sara, maka ayatnya menjadi sara at-talibu mujtahidan. Masih lagi kita ingat bagaimana fungsi sara, maka dia akan merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya. Kita lihat, ini adalah sara. Masuk sahaja sara, maka dia akan merafa'kan isim, iaitu selepasnya. Maka i'rabnya jika kita lihat, maka selepas sahaja kalimah sara, maka kita akan sebut sebagai isim sara. Maka hukumnya adalah mesti marfu' bidhammah. Maka yang ini tidak ada perubahan, cuma kedudukan di'rabkan sebagai isim sara marfu' bidhammah. Seterusnya kita telah pelajari tadi dalam ta'rif, maka dia akan menasabkan khabarnya. Kita lihat, yang di atas itu adalah mujtahidun. Masuk sahaja sara, maka dia akan menjadi mujtahidan. Maka kita akan sebut dia sebagai khabar sara. Hukumnya adalah mansub bil fathah. Limadha bil fathah? Li'annahu mufrad. Kita lihat sekali lagi. Masuk sahaja sara, maka kalimah at-talibu itu kita akan sebut sebagai isim sara, maka i'rabnya adalah marfu' bidhammah. Seterusnya, selepas sahaja isim sara, iaitu kita sebut mujtahidan sebagai khabar sara. Yang tadi isim sara, seterusnya adalah khabar sara. I'rabnya adalah mansub bil fathah. Kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu jumlah ismiyah tersebut ialah al-muallimu mahirun. Sebelum saya terangkan, cuba murid-murid teka. Apabila masuk sahaja sara, maka selepasnya kita sebut sebagai apa dia? Iaitu kita sebut sebagai isim sara. I'rabnya ialah marfu' bidhammah. Jika al-muallimu kita sebut sebagai isim sara, maka mahiran. Mauqi'nya kita sebut sebagai apa dia? Iaitu khabar sara mansub bil fathah. Saya ulang sekali lagi. Ayat asal jumlah ismiyah al-muallimu mahirun. Apabila masuk sahaja sara, maka mauqi' bagi jumlah tersebut akan berubah. Dia akan menjadi isim sara dan seterusnya dia akan menjadi khabar sara.
Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, saya perincikan lagi dengan contoh-contoh yang kita akan lihat sebentar lagi, iaitu perhatikan. Contoh yang pertama ialah sara at-talibu mujtahidan. Yang ini kita telah pelajari contoh ini sebentar tadi, iaitu kalau yang warna biru itu at-talibu, masuk sahaja sara at-talibu, kita sebut sebagai isim sara marfu' bidhammah. Kalau mujtahidan, apa namanya? Iaitu namanya ialah khabar sara mansub bil fathah. Limadha bil fathah? Li'annahu mufrad. Seterusnya, contoh yang kedua, sara at-talibani mujtahidaini. Sara at-talibani mujtahidaini. Apakah mauki' bagi at-talibani? Kita sebut sebagai isim sara. Macam mana kita tahu ianya adalah isim sara? Mudah sahaja, selepas sara namanya isim sara. Marfu' bil alif. Limadha bil alif? Li'annahu musanna, ataupun dua orang. Mujtahidaini, selepas isim sara maka namanya ialah khabar sara mansub bil ya. Limadha bil ya? Li'annahu musanna, ataupun untuk dua orang. Telah menjadi dua orang pelajar itu orang yang bersungguh-sungguh. Seterusnya ialah ayat yang ketiga atau contoh yang ketiga, sara al-muslimuna mujtahidina. Mudah sahaja, iaitu selepas sahaja kalimah sara, namanya adalah isim sara marfu' bil waw. Limadha bil waw? Li'annahu jama' muzakkar salim. Mujtahidina kita sebut sebagai khabar sara mansub bil ya. Limadha bil ya? Li'annahu jama' muzakkar salim. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, perhatikan contoh yang kedua dan ketiga. Cuba lihat apakah perbezaan di antara keduanya. Kita lihat mujtahidaini dan mujtahidina. Apabila mansub, alamat adalah bil ya. Apa beza di antaranya? Iaitu barisnya sahaja. Kalau dua orang, mansub bil ya disebut sebagai mujtahidaini. Kalau ramai, mansub bil ya juga, tetapi disebut sebagai mujtahidina. Dan contoh yang terakhir adalah sarat at-talibatu mujtahidatin. Sarat at-talibatu mujtahidatin. Selepas sahaja sara, kita sebut sebagai isim sara. Mudah saja. Kemudian hukumnya adalah marfu' bidhammah. Mujtahidatin, namanya ialah khabar sara mansub bil kasrah. Limadha bil kasrah? Li'annahu jama' mu'annas salim. Kalau jama' mu'annas salim, jama' untuk ramai perempuan, maka alamat ataupun barisnya adalah bil kasrah. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, saya minta cuba salin contoh yang mudah ini supaya kita memahami keseluruhan bagi tajuk sara ini. Satu lagi perkara yang penting, iaitu bagaimana kalau sara itu berlaku ataupun bersamanya dengan dhamir. Kita lihat contoh yang pertama, sirta mujtahidan.
kamu telah menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Soalan saya, yang mana satu isim soronya? Isim soronya ialah ta tersebut. Kenapa ta? Saya dah sebut berkali-kali di awal tadi. Saya telah buat pengulangan, iaitu selepas sahaja sora, maka dia adalah isim sora. Sirta mujtahidan. Soalannya, kenapa saya bezakan dengan contoh-contoh yang sebelum tadi dengan contoh yang pada kali ini? Saya bezakan dan saya asingkan contoh ini kerana apabila sora datang bersama dhamir, maka i'rabnya berlainan sedikit. Iaitu kita perhatikan, sirta mujtahidan, ta tersebut adalah dhamir. Hukumnya apabila dhamir sentiasa mabni. Kemudian alamatnya ataupun kita nak lihat barisnya adalah fi mahalli raf'i, isim sara. Apa maksudnya? Dia berada pada tempat rafu', isim sara. Itu adalah i'rab yang lengkap bagi isim sara apabila datang bersamanya dhamir. Seterusnya kita nak lihat bagaimana dengan dhamir-dhamir yang lain. Perhatikan, kalau huwa adalah sara, hiya adalah sarat, anta sirta, anti sirti, antum sirtum, ana sirtu, nahnu sirna. Murid-murid juga perhatikan dan cuba salin contoh-contoh ini kerana ianya adalah sangat penting apabila kita membaca teks tanpa baris. Sebagai pengukuhan, murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan ini. Ain isim sara ma'a khabariha fil jumalil atiyah. Sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.